Selamat pagi semuanya. Kita berada di Country Club Hotel Arya Dita Karawaci. Sekarang saya mau berbagi ke teman-teman cara membuat balon gapura. Ada beberapa item atau bahan yang kita butuhkan untuk membuat balon gapura. Yang pertama tentu saja balon. Yang kedua adalah aluminium seperti ini. Nah, bisa dibeli di mana? Bisa dibeli di toko etalase atau toko kaca ya. Seperti ini. Kita tarik dulu. Panjangnya 6 meter. Kalau kita jadi sebelah sini coba. Dia bisa dibentuk-bentuk. Kurang lebih panjangnya 6 meter. Nah, bisa ditarik. Oke, setelah ditarik, diratakan. Lalu alat yang kita butuhkan selain balon dan pipa aluminium adalah tatakan. Kali ini saya buat secara custom, dibuat sendiri menggunakan coran dari pasir split dan semen. Nah, gitu. Sebelah sini diikat, sebelah situ juga sudah. Seperti ini jadinya. Iya, Bang. Oke. Maaf ya, Bang ya. Nah. Jadi bisa dibentuk-bentuk dia, bisa dikotakin, dibulatin, bentuk bintang, macam-macam. Kalau udah jadi seperti ini, nanti tinggal tiup balonnya saja. Karena ini saya buat custom, makanya kita perlu sikat lagi supaya dia tidak terangkat. Jadi kita angkat juga dia masih kuat. Jadi bisa kita angkat-angkat. Walaupun batunya berat, tapi kita bisa angkat, artinya dia menancap dengan rapat ya. Oke. Seperti ini. Oke. Jadi supaya dia enggak lari ya. Karena aluminium itu agak licin. Oke. Rangkanya sudah kita buat. Sekarang kita mau niup balon. Yang kita butuhkan untuk niup balon yang pertama adalah kayu bakar. Kalibrator itu seperti ini. Ini kalibrator namanya. Jadi dari sini ke sini, dari lubang ke lubang, itu jaraknya 1 inci. Ini kita biasanya menggunakan 8 inci untuk satu buah balon yang akan digunakan dalam membuat gapura. Nah, jadi seperti itu, ditancepin aluminium kayak gini. Tancepin sini, nanti tancepin lagi, ya belum kenceng. Seperti itu. Sekarang kita tiup balonnya dua-dua seperti ini. Kecilin supaya sama ukurannya sama rata, semuanya dikempesin lalu diikat. Yang ikatnya Mr. Miji dari Jepang. Terus dibuat seperti itu. Jadi diikat dua, digabung. Oke, sudah paham ya? Paham. Sekarang kita sudah dapat 4 warna, hitam, silver, biru dan kuning. Lalu kita gabung. Kita gabung, jadi ditumpuk di atasnya. Ditumpuk seperti ini. Itu. Kita tekan. Jadi tekan. Lalu kita putar. Saya tangan satu dulu saja. Ribet, saya bisa berpegang video.
kita. Jadi dia terikat. Lalu kalau sudah terikat, kita selipin seperti ini, selip ya. Selip. Seperti itu sampai balonnya memenuhi dan aman.